Kasur menghijau, bumi terbentang, dan bayu berpupur lembut. Cinta yang berseri di waktu hujan turun, menyirami ketandusan hati. Dan hujan turun mengiringi engkau pergi. Nyanyi dulu. Sedapnya, syukur Alhamdulillah. Ini adalah konsert terakhir saya. Saya akan buat yang terbaik untuk diri saya. Faizal, mu jangan nak buat hal, oh. Ha, cakap sorang-sorang. Dah. Jom kita aktifkan dari Kali Fantasia sekarang. Sebenarnya Faizal tu bukan apa. Dia teruja sangat bila dapat lagu Hujang. Jangan nyanyi macam tu pula, nanti terpentas ya. Daripada penyanyi idolanya, Allahyarham Sudirman Haji Arsyad. Tak percaya? Nak saksikan rakaman ni lagi. Syoknya lagu ni, Mama. Syok-syok tapi kawal, eh. Saya rasa macam... Kawal perasaan. Jangan terlebih-lebih. Rasa sangat. Jangan mendongak sangat, Faizal. Macam ni lah. Jangan mendongak. Hujan yang turun bagaikan mutiara, berkilau, bersinar, berkedipan. Subur menghijau, bumi terbentang, dan bayu berpuput lembut. Nek, okey tak? Okey. Terima kasih Nek yang beri saya lagu idola saya sendiri. Saya betul-betul berharap, sebelum ni memang saya ada harap saya akan dapat menyanyikan satu lagu idola saya. Saya di sini, saya ucapkan ribuan terima kasih ya kepada pihak Jonek yang memberikan saya lagu idola saya sendiri. So, saya akan buat yang terbaik. Okay. Itulah cerita sebenarnya. Dah dapat lagu idolamu. Buat molek-molek, oh. Okeylah. Kita teruskan lagi catatan yang pertama di hari yang kedua minggu terakhir ini. Bila dah masuk minggu yang terakhir ni, kalau bubbling dengan hissing pun tak lepas-lepas lagi, tak tahulah nak cakap apa dek. Jom kita tengok ada tak yang kantoi. Sing, stand up. Sing. Alah, ni tak suka nyanyi lepas makan ni. Nampak? Sikit, yang tengah-tengah tu. Ini untuk konsert akhir lah. Last mama memang susah sikit. Ready? Go. Boleh Faizal? Faizal saja? Go.
ada juga yang kantoi. Mungkin sebab Cikgu Syafi bagi note yang tinggi-tinggi. Kejap lagi kalau dah warm up suara tu kan, mesti okey. Okey, sekarang ni kan ada sesi one to one. Ha, ni kita tengok siapa dulu. Mengapa masih jadi begini? Aku sendiri yang tak pernah mengerti. Sedangkan aku tak pernah percaya dengan cinta. You must have crying sensation more. You kena ada tu. It will help you. Tapi sebenarnya ada dapat tadi buat masa panjang dengan Umi kat depan. Hanyalah tu dapat. Dia macam tak payah tu lah. Okay. Dia dah hit macam tu. Okey, sebab sekarang ni jangan pedulikan lagu tu. You dah faham dah lagu tu dalam monitor dalam badan you. You know the song already. You know the melody. And you tak payah worried pasal kini sampai ke no. Benda tu dah tak ada timbul lagi dah. Sampai ke macam mana I punya falsetto, macam mana I punya hit, macam tak payah fikir lagi dah. Sekarang, to deliver well. How to deliver well? You have to understand the song, understand the lyric. So, you have to cry more untuk lagu ni especially. Cikgu tak nak awak terlampau berhati-hati dalam menyanyikan lagu ini. Nampak berhati-hati kan? Yes, nampak you berhati-hati. Oi, Farhan. Oi, dengar sini. Lagu tu kan lagu awak sendiri. Jangan terikat sangat dengan melodi. Inilah masanya nak ad-lib. Dah bagi lagu sendiri pun takut-takut tau. Ha, ni, Faizal pula. Oi, macam dah tak sabar nak nyanyi lagu kegemarang di depan Cikgu Syafi. Menyanyi biar sedap, ha, lagu kegemarangnya. Hujan yang turun bagaikan mutiara. Berkilau, bersinar, berkedipan. Sedap. Subur menghijau, bumi terbentang. Dan bayu berputut lembut. Cinta yang bersemi di waktu hujan turun. Menyirami ketandusan hati. Dan bayu berpuput lembut. Yes, kena jelas saja. Saya kena tekan itu. Tak apa, tahan sikitlah. Janji kena jelas. Daripada awak nak kepit, mula awak lagi tu. Saya buka mulut saya memang tak jelas. Dan bayu berpuput lembut. Kalau saya buka memang... Tak boleh. Low notes, awak kena cakap saja. Cakap. Dan bayu berpuput lembut. Ha, cakap ya. Untuk low notes, kalau low tu, awak cakap je. Okay. Semua madang lagu asli ya. Ha? Semua lagu asli ya. Okeylah. Jangan dapat lagu ballad ke apa-apa. Dah ini awak yang boleh makanan. Resah. Nangis. Semakin resah. Betul, jangan keruk dahi. Jiwa tambah gelora. Senyum terkadang tidak. Nak ku lerai, tidak terhurai. Tak ada apa, semuanya okey. Penyampaian bagus. Sebutan jelas. Jonet lah. Lu wikir lah, Jonet. Lu wikir lah. Wajah gal sama lu wikir lah. Ikan mampus ni pun wikir lah. Bau dia wikir sangat. Wikir. Bau ikan ni wikir lah. Panggillah Bang Jamal lah. Kalau boleh kita orang angkat lah. Masuk, keluar.
Eh, mari bawa luar lah. Bau lah. Ini bukan unta. Ini sian ikan ni. Alah, Markona tengok ikan ni. Wicked. Wah, wah, letak luar lah. Kalau kalau Karen yang tercium tu, terus apa terhidup? Mesti Karen pun kerawar, kerawar. Jangan lupa untuk bersama dengan konsert Gaming Fantasia yang terakhir nanti 5 Ogos yang akan dijayakan di mana di Stadium Putra Bukit Jalil. Kepada anda yang ingin menonton secara langsung di sana, dapatkan tiketnya dengan segera, takut nanti kehabisan. Anda boleh pergi di semua cawangan Music Valley yang ada di Johor Bahru, di Pulau Pinang, di Kuala Lumpur dan juga di Ipoh. Susah-susah anda juga boleh melayari laman web www.access.com.my. Okey, jom kita saksikan Velvet pula. Ah, macam mana agaknya kreativiti dia menyanyikan lagunya sendiri. Melatop. Kau luaskan kepercayaan. Tiada lagi sempadan. Dapatkan naturality tu. You kena dapatkan benda tu jadi natural dalam you. Okay, jangan terlampau berhati-hati sangat. Boleh nampak. Jadikan huruf A. The most important thing untuk lagu ni is the A. That's all. The A mesti you, untuk you punya own. Probably I can say your own interpretation of your A. Probably I can say you punya A mesti jangan terlampau, jangan tambah. Jangan tak ada energi sangat. Biasa macam natural. Jangan nampak benda tu kasar ataupun bunyi dia terlampau over. That's all. Kalau si Farhan tadi takut-takut, si Velvet ni pula lebih-lebih pula. Over pula. Betul cakap Cikgu Syafi tu. Kalau dah terlebih-lebih nanti, nampak tak natural pula. Wah. Umi Fauzia ada lagi lah. Tak balik lagi ke? Ingatkan dah balik. Oh, overtime ya? Dan menguntunglah setiap senyummu bersemi masa kemasan. Okay, stop. Okay, Velvet. Velvet, kena tahu di mana Velvet nak, di mana tempat ini. Suasananya di mana? Awak kena cipta satu tempat. Di mana awak cakap tentang ini? Di tempat yang cantik lah. Of course, tempat yang cantik. Waktunya? What time? Tidak tahu. Petang-petang. Petang selepas hujan? Mungkin. Alright. Selalunya kalau lepas hujan baru ada pelangi kan? Jadi awak kena cipta awak punya suasana. Ruang awak, awak kena cipta. Kena lembut. You have to have smile. You have to have smile when you in your singing. Kalau kita bercakap, kita senyum lain kan? Kalau kita cakap, muka masam lain kan? Itulah dia naluri seorang ibu kepada anak-anaknya. Kak Fauzanawi tu kan dah macam ibu kepada pelajar-pelajar tu. Sanggup dia meluangkan masa lebih kepada anak-anaknya walaupun kelasnya dah lama habis dah. Ya Lotte, nak apa Lotte? Cakaplah Lotte, kita orang dengar ni Lotte.
Saya nak buat permintaan, nak minta tape recorder yang kecil ke, yang buruk-buruk pun okey. Asal boleh rekod suara saya nak dengar. Cikgu Syafi yang suruh. Dia suruh saya, tapi saya nak minta dengan dia suruh minta lah. Kalau ada, bagi eh. Boleh Janet? Boleh? Hebat-hebat rupanya perempuan dalam Akademi Fantasia itu ya. Bukan saja boleh menyanyi, tapi boleh juga menjadi ahli musik. Kalau mereka keluar nanti, mestilah gembira dan hebat industri hiburan tanah air. Apalagi Faizal, aku tengah bercakap Faizal. Suka potong cakap aku kan. Kalau kat Tengganu sana, saya suka nyanyi lagu Sudima. Kalau macam ada show, dinner show apa. Saya nyanyi lagu Sudima kebanyakan. Sal, tak ada. Memang dia tu idola saya betul-betul lah. Gambar dia kalau saya bawa awak pergi rumah saya lah. Saya boleh ajak awak tengok dalam rumah saya tu. Macam-macam gambar-gambar Sudima. Ada. Saya simpan. Jaket-jaket macam jaket-jaket yang dia suka. Saya beli. Saya simpan. Saya simpan topi. Dia tu memang seniman yang berjaya. Respect dia. Dan sumber ilham saya untuk nyanyi. Dia. Idola saya, Sudirman. Lepas ni saya ingat saya nak jumpa keluarga dia. Saya nak jalan-jalan, boleh tak? Boleh. Saya nak tengok koleksi-koleksi barang-barang dia. Okay. Oh, Faizal nak jumpa dengan ahli keluarga Allahyarham Sudirman Haji Arsyad. Okeylah, kita akan cuba usahakan. Tapi tak janji, okey? Hei! Ui, siapa pula yang laju menonong je masuk dalam Akademi Fantasia ni? Okay, ini lagu Nervous. Oh, Nervous, okay. Saya dipanggil untuk buat lirik. Okay. Kerana Nervous, dia sibuk. Okay, so, terima kasih, bang. Tapi saya tak like 100% sure nanti nyanyi lah. Okay, boleh. Nyanyi nanti Nervous akan datang, akan tunjukkan pasal lagu ni stylish kan. So, ini yang chorus ya. Ini chorus. Yang bridge tu. Yang lepas solo kan, dia ada bridge. Dia akan repeat kat sini. Okay. Verse and chorus. Oh, verse and chorus. So, dia nak pergi verse ni balik boleh, nak pergi verse ni balik boleh. Oh, dia sama juga lah. Dia ini sama-sama. Baru ku sedar bintang rupa-rupanya mentari seluas lautan pasir tak terbilang. Baru ku sedar kasih rupa-rupanya nurani menyulam sinaran cinta tak terbayang. Engkau bukti cinta. Bukti cinta sebenarnya aku jatuh cinta. Ini engkau bukti cinta. Bukti cinta sebenarnya. Okay, di sekolah sepat. Okay, sampai sini. Faizal punya lagu tu tak salah saya nanti yang masih datang sendiri dalam besok apa. Besok untuk jelaskan. Itu memang nasib buat tak salah saya memang harsh to you. Okay, lirik ni try to capture apa yang dalam you lah. Mana apa yang kau rasa betul tu betul lah. Memang saya tailor-made. Saya study, saya tailor-made. Ha, dengan kehadiran Lolok terjawablah sudah siapakah yang menulis lirik dan mencipta lagu untuk Lotte. Ha, Lolok menulis lirik untuk lagu itu dan lagu itu sebenarnya adalah hasil ciptaan Nervous dari kumpulan Pretty Ugly. Okeylah, kita akan berhenti di sini. Pastikan anda terus mengatakan undian anda untuk memilih juara Akademi Fantasia musim kali ini di antara 5 finalis Akademi Fantasia. Anda hantarkan dengan menaik Afundi jarak namun salah seorang daripada mereka dan hantarkan ke 32999. Kita berhenti di sini. Okey, kita ada laporan yang kedua menyusul nanti. Pastikan terus bersama dengan Diary Akademi Fantasia. Da-d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 a
Okey lagu ni? Okey lagu ni? Jom ni. Lagu Spain ni okey tak? Okey tak? Bagi saya hari ni cabaran sangat besar lah. Lagu Spain. Berharap dapatlah buat kan?